Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilah ilallah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas dan mengupas tentang bagaimana menjadi SDM dan menjadi pribadi manusia yang unggul di dalam pandangan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatali ulil albab." alladzina yakuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi harqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar surat ali imran ayat 190 sampai dengan 191 di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana pribadi ulul al albab yaitu pribadi yang selalu berfikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari apa yang ada di langit dengan dan apa yang ada di bumi. Menjadi pribadi dan SDM yang unggul dalam pandangan Islam setidaknya ada lima kriteria. Yang pertama adalah pribadi yang memiliki kategori pribadi yang iqro pribadi yang suka membaca, pribadi yang gemar membaca. Orang yang suka membaca, dia akan mempunyai ilmu yang sangat luas. Akan berwawasan luas. Sehingga dengan wawasan luas ini, dia akan mempunyai pengalaman yang banyak. Pengalaman di bidang ilmu, pengalaman karena membaca, dan pengalaman karena memperhatikan dan juga meneliti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang di antara langit dan bumi. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan kehidupan Allah menciptakan atmosfer, Allah menciptakan apa saja yang ada di dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan pribadi yang ikro, bukan hanya ikro gemar membaca buku saja, tetapi gemar untuk melihat fenomena-fenomena di mana fenomena tersebut menjadi bahan diskusi, bahan untuk berpikir, bahan untuk berdikir. Mengingat kepada Allah bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah ciptaan Allah. Orang yang seperti itu, generasi-generasi yang seperti itu adalah generasi yang berilmu. Orang yang berilmu tentunya dia akan berpikir sesuai dengan keilmuannya. Dia akan semakin berwawasan luas dan dia akan semakin bijak di dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, memberikan solusi yang positif, memberikan solusi yang baik dari apa fenomena-fenomena atau persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang kedua adalah ulul albab. Yang kami maksud dengan ulul albab di sini adalah manusia yang memiliki ketajaman hati dan juga kecemerlangan akal. Ketajaman hati adalah bagaimana manusia mempunyai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa merasakan dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai hati yang tajam harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, manusia harus memiliki akal yang cemerlang, adalah akal di mana manusia selalu berpikir positif dan meninggalkan berpikir yang negatif. Antara ketajaman hati dan kecemerlangan akal ini harus dipadukan di dalam diri manusia. Tajam hati saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan kecemerlangan akal. Cemerlang akalnya juga tidak cukup, dia juga harus dibarengi dengan ketajaman hati. Karena antara ketajaman hati dan cemerlangan akal itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah pisahkan. Ciri pribadi yang unggul yang ketiga adalah jiwa kesalehan. Manusia hidup di dunia ini harus beramal soleh dan juga gemar beramal soleh. Beramal soleh artinya berbuat baik berbuat baik itu adalah berbuat apa saja untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain dan lebih luas lagi adalah untuk kebaikan semua masyarakat dan semua manusia. Dan itu saja tidak cukup. Kebaikan itu juga bukan hanya saja untuk manusia, tapi juga kebaikan untuk selain manusia, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau kita punya binatang, kita harus juga memberi makan, memberi minuman. Kalau kita menanam pohon, kalau kita menanam tumbuhan, kita juga harus menyiraminya. Sehingga dari situlah ada kebaikan untuk manusia, ada kebaikan untuk binatang, ada juga kebaikan untuk tumbuh-tumbuhan. Berbuat baik saja juga belum cukup, karena pada hakikatnya pribadi yang unggul itu harus menghadirkan kebaikan, membuat kebaikan, membuat gerakan-gerakan kebaikan. Membuat semangat, kebaikan mengajak orang untuk berbuat baik, sehingga kebaikannya bukan hanya saja untuk personal, tetapi ini adalah kebaikan untuk semuanya, kebaikan untuk umat, kebaikan untuk semua manusia, dan ini adalah satu unsur yang baik bagi pribadi yang unggul. Kelanjutan dari berbuat kebaikan adalah bagaimana manusia juga menghindarkan dirinya. Dari yang namanya kemuduratan, segala kemuduratan itu harus dihindarkan dan kalau boleh harus dicegah sedini mungkin menghindarkan diri dari kemuduratan dengan meninggalkan perbuatan yang jelek itu akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Pemirsa kriteria Sdm yang unggul dalam padang Islam tadi sudah saya sebutkan ada ikroh, ada ulul albab. Ada gemar dengan kebaikan itu tidak cukup. Maka harus dibarengi juga dengan bagaimana kita semuanya menjadi pribadi yang unggul itu harus membuat sebuah gerakan perubahan. Yang dimaksud dengan gerakan perubahan di sini adalah bagaimana kita harus berubah dari pribadi yang jelek menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang maju, menjadi pribadi yang soleh dan bukan hanya saja pribadi yang soleh tetapi kita juga harus merubah merubah lingkungan dari lingkungan yang tidak soleh menjadi lingkungan yang soleh dari lingkungan yang tidak bermaslahat menjadi lingkungan yang lebih bermaslahat dan tentunya kita sebagai generasi yang unggul harus mampu mendorong masyarakat kita keluarga kita kawan-kawan kita untuk terus bekerja berbuat dan beramal soleh inilah yang dimaksud dengan pribadi yang menjadi agent of change yang menjadi agen perubahan bagi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Inilah ajaran Islam. Dan yang kelima adalah pribadi yang berwawasan global. Sebagai generasi yang islami, generasi yang unggul, haruslah meningkatkan dirinya dari hanya sekedar belajar, hanya sekedar berwawasan, tapi juga harus meningkatkan dunia dirinya bagaimana menjadi manusia yang berwawasan global. Dia tidak berpikiran sempit, tetapi dia berpikiran luas, berpikir yang komprehensif sehingga dia akan menjadi manusia yang bijak, manusia yang berpikir efektif, manusia yang berpikir efisien, manusia yang yang berpikir uh, total. Bukan manusia yang berpikiran sempit, tetapi dia berpikir dan berwawasan luas. Karena pada hakikatnya manusia yang berpikir sempit itu akan menjerumuskan dirinya dalam cara berpikir dan memutuskan segala sesuatunya, segala permasalahannya dalam jangka pendek. Tetapi kalau manusia berwawasan global, dia akan menjangkau dan memecahkan permasalahan-permasalahan persoalan secara luas dan secara ilmiah. Dan itulah ciri khas dari manusia yang berwawasan global. Dan lebih dari itu, bahwa manusia yang berwawasan global adalah manusia Berpikir kemajuan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah lima dari ciri-ciri generasi dan sumber daya manusia yang unggul dalam pandangan Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa mewujudkan lima prinsip tersebut, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memberikan yang terbaik untuk umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe dan share, ya.